Ya, inilah lampu kabin dari LED 24 CMD. Kita coba pasang di dalam mobil Splash tahun 2010. Peralatannya cukup mudah, hanya dengan obeng min. Kita buka aja lampu CMD, lampu LED-nya. Nah, ini adalah dua soketnya dan ini lampunya. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu dengan obeng min. Ya, kita langsung congkel aja. Nah, setelah terlepas, kita ambil lampu kabinnya yang bawaannya mobil. Nah, bentuknya seperti ini. Berarti kita pakai soket yang mirip. Nah, kita ambil lampunya. Lalu kita pasang dengan soketnya. Tinggal dipasang aja kabel merah ke kabel merah, kabel hitam yang ke kabel hitam. Tinggal masukkan saja. Maaf, gambarnya ngeblur. Sudah terpasang dan sekarang kita langsung pasang ke tempatnya, platform kabin. Yang asli kita simpan saja. Kita pasang. Ya. Dan kita coba. Nah, hasilnya benar-benar menyilaukan. Warnanya putih terang sekali. Setelah itu kita atur peletakannya dan di belakangnya sudah terdapat pelekat 3M. Kalau kita kupas, langsung kita tempelkan saja. Langsung kita tempelkan ke tempat yang kita inginkan. Kita atur kabelnya, lalu kita tutup saja. Setelah kita tutup, kita lihat hasilnya. Oke. Ya, inilah lampu kabin LED 24 CMD.